inilah Desa Sukamarjo. Tahun ini sudah masuk kelembagaan, didukung oleh masyarakat. Alhamdulillah Desa Sukamarjo sekarang mandiri. Masih muda Pak, ganteng Pak. Dengan di area segitu normal sekali. Kadang-kadang ditawarin harus 3 kali panen, masyarakatnya tidak mau, terlalu capek. Irigasi normal. Karena semua sudah saya serahkan ke Bumdes. Aset-aset desanya sudah saya serahkan ke semua ke Bumdes untuk dikelola. Bukan orang lain. Mungkin itu dari kami, itu sudah sekali. Untuk ini bahasanya ini gaduh-gaduh bahasa Jawa, dan tadi disinggung bahwa potensi pertanian yang ada di sini adalah pertanian padi ya Pak Lurah ya. Saya percaya bahwa tadi saya lewat dikawal oleh adik saya kandung yang tinggal di sini. Staf saya pilih yang ganteng. Bilang ganteng, pintar, promosi. Ini Mas Budi. Ya, Mas Budi berdiri Mas ini. Oh, cara ayahin lo Mas ini. Kami tidak ada apa-apanya dibanding dengan desa sana. Seperti itu. Nah, oleh karena itu tadi isinya apa? Gender. Karena harus ada dari gender. Itu Ibu Pici. Ini juga mengajar di madrasah. Kami baru tahap belajar, baru tahap merintis untuk merubah pola pikir petani dari yang dari kimia ke non, dari yang kimia ke organik. Terus jenis usaha yang banyak memberikan kontribusi kepada pemerintah, yang orientasinya kepada masyarakat apa? Itu Simpang Tunjang, itu yang paling utama karena untuk PAD terbesar di desa, dari komunitas ke desa itu Simpang Tunjang terbesar. Terus sekarang alhamdulillah ada Bumi, jadi untuk di ranking namanya, untuk di ranking berarti Simpang Tunjang itu yang terbesar untuk PAD. Setelah yang kedua jasa Bumi, itu berapa apa tarik tunai. Jadi ATM PN itu billing, terus gas. Itu yang paling utama untuk menunjang pendapatan asli desa kami. Jadi kami BUMDES, kita target lagi Bapak, kami dari BUMDES ingin memberikan PAD ke desa sesuai dengan ADRB-nya. Terus kami PAD ADRB Bapak, jadi setiap tahun 20%. Alhamdulillah tahun sekarang kami hitung-hitung kemarin insya Allah sanggup memberikan ke desa baru 30 juta. 30 juta setahun. Baru segitu Bapak, karena kami terus terang mengacar dari pengalaman yang kemarin-kemarin sebelum Corona, kami masuk PAD malah baru 5 juta, 6 juta, 7 juta. Jadi begitu kami diserahkan semua aset desa yang dari desa berarti yang menghasilkan, diserahkan ke BUMDES pengelolaannya, kami termotivasi harus memberikan ke PAD ke desa baru 30 juta. Dari pemerintah penyertaan modalnya ya? Total dari berdirinya 2015 sampai 2022 sekarang total 345 sekian.
penyertaan modal awal kali itu berapa juta dari pemerintah desa? Awal pertama kali 19 juta. Ini secara 19 juta. Awalnya dipakai apa itu, Pak? Simak itu. Simak itu. Ya, karena ini bisa dipengelola, kita persentase itu sesuai DRT. Jadi 40% dari jasa. Dari jasa? Ya. Itu jalan kan sekarang penyertaan modal nanti tidak langsung ya, Pak? Jee. Nah itu insentifnya belum jalan? Kita awalnya belum. Awal berdirinya kan 19 juta. Otomatis dalam proses 1-2 bulan kami insentif prihatin, berarti prihatin kami paling yang penting ada transfer untuk bensin. Setelah itu kita menyesuaikan dengan ADRT bahwa untuk insentif pengelola bumdes itu 40% dari jasa. Jadi seluruh jasa, kalau sekarang beri seluruh jasa. Terus simpan pinjam berapa sekarang? Omset simpan pinjam sekarang juta per juta. Itu keuntungan. Omset. Keseluruhan. Terus masa di bagus dari modal awal 19 juta diputar oleh bumdes tahun pertama itu omsetnya udah berapa tahun pertama dari modal 19 juta tahun pertama kalau salah baru 26 kalau nggak salah itu dari setahun tahun dari 2015 di bawah kalau salah pertengahan kalau salah ya awal pertengahan jadi 26 juta tahun kedua kita kan ada tambahan lagi modal berapa tahun 9 tahun 19 juta terus tahun kedua sudah ada pernah kita semua juga ke dinas belum pernah juga ya karena kami terus terang bapak tadi kami masih belajar nah bisa nggak sih mungkin melakukan apa selain itu banyak kami sering mengumpulkan dengan pemerintah desa berarti kan sebelum ada bumdes sudah punya unit usaha jadi belum bumdes ada direkturnya kan berarti mengelola itu ya iya berbeda masing-masing unit usaha itu yang mengelola satu diserahkan terus sewa biaya umum